Akibat hujan lebat selama 2 hari berturut-turut, Sungai Banter di Lumajang meluap. Akibatnya, ratusan rumah warga di Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, terendam banjir Senin sore. Selain pemukiman warga, banjir juga mengakibatkan puluhan hektar lahan pertanian warga terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Banter yang berada di Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, tak mampu menampung debit air, sehingga meluap ke pemukiman warga. Akibatnya, ratusan rumah warga yang berada di RT 1, 2, 3, dan 4, Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, terendam banjir. Ketinggian air banjir 10 cm hingga 1 meter. Berapa rumah yang terendam banjir ini? Hasil pantauan TRC PB, ini ada 307 kepala keluarga yang terdampak, sedangkan jiwa masih dalam asesmen rekan-rekan. Untuk ketinggian air berapa, Mas? Ketinggian air antara 10 sampai 100 cm. Ini kenapa, Mas? Penyebabnya hujan deras di sekitar Kecamatan Jatiroto, kemudian Kecamatan Rokangkung yang terjadi pada hari Minggu dengan durasi yang cukup lama. Sehingga airnya meluap dan afur banter tidak mampu menampung debit air. Akibat banjir tersebut, membuat aktivitas warga terganggu akibat banjir. Selain itu, banjir juga mengakibatkan sumur warga tercemar banjir. Warga berharap bantuan air bersih dan makanan siap saji dari pemerintah. Pokoknya kalau Jatiroto banjir, hujan deras, sini pasti banjir. Sungainya meluap, Pak ya? Sungainya meluap. Dengan adanya banjir ini, aktivitas warga gimana, Pak? Terganggu, Mas. Mau kerja juga nggak bisa lah, semua kerendam kok. Lahan pertanian juga terendam, Pak ya? Ya, terendam. Selain pemukiman warga, banjir juga mengakibatkan puluhan hektar lahan pertanian warga terendam banjir. Tanaman warga berupa tebu, jagung, dan padi terendam banjir. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.